Halo guys. Halo guys. Apa sih, Jing? Iya pemirsa, barang biasa. Penyebabnya kompresinya bocor, jebol. Ini putus dia. Ini bolak-balik kompresinya ya teman-teman ya. Nih, bolak-balik dia kompresinya. Jadi yang menyebabkan kompresinya di bawah 3. Ini keluhannya sama kayak power transistornya putus, satu itu busi nomor 2 nomor 3. Ini barang biasa ya, Mas ya? Enggak asli. Hah? Asli dah. Kok warnanya hitam? Warna biru itu enggak merah dia. Iya. Alah hoak ini, Mas. Perpaknya hoak, ini barang biasa. Hoak guys, barang biasa ini Mas. Seasli-aslinya barang asli itu pasti tetap merah. Ini MCO ya mereknya. Nah, jempol, jempol tangan. MCO ya. Ini mulai nih. Iya, mulai. Itu mulai semua itu. Ya teman-teman ya, keluhannya pincang itu, kendalanya di busi nomor 2 dan nomor 3 itu dicabut kabel businya, nggak ngaruh ya teman-teman ya, ganti busi sudah. Jadi penyakitnya di sini, dia kompresinya bocor kiri kanan. Oke, solusinya kita rekomendasikan ganti perpak yang asli, kemudian kita cek bagian klepnya bocor atau tidak. Kalau bocor kita sikir. Cek klepnya. Oke, proses pengecekan klep ya, ada kebocoran atau tidak. Nanti kalau ada kebocoran kita lakukan sikir klep sekalian. Udah nanggung dibuka. Setelah itu kita cek ada kebocoran atau tidak, kita lakukan estimasi. Oke, pengecekan klep. Dikit-dikit aja, nggak usah banyak.
Tuh bocor tuh. Keluar bensinnya nomor 2. Nomor 3 keluar tuh. 4. Udah keluar itu. Udah kita rekomendasiin di ini. Sekir aja. Tetap sekir semua. Gak mungkin nomor 2 aja kan. Udah beres. Udah kalau mau diamplasin, cek kebengkokan ya udah enggak apa-apa. Oke sahabat, sampai ketemu lagi di video berikutnya di channel Papi Kembar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.